Presiden adalah satu perkara yang boleh dikatakan agak memalukan dalam sejarah Amerika. John Adams adalah presiden kedua Amerika Serikat, tewas kepada sahabatnya, Thomas Jefferson, dalam pilihan raya tahun 1800. Presiden ke-9, William Henry Harrison, meninggal dunia selepas 30 hari dilantik menjadi presiden. Situasi ini menjadikan beliau adalah presiden paling singkat berkhidmat di White House. Presiden ke-11, James K. Polk, berjaya memenangi Perang Amerika-Meksiko dan meluaskan wilayah Amerika sehingga ke Pantai Pasifik. Beliau memilih untuk tidak bertanding bagi penggal kedua. Franklin Pierce, dikatakan tidak cekap menjalankan tugasnya sebagai presiden, Parti Demokrat enggan memilihnya untuk bertanding buat penggal kedua. James Buchanan, gagal menyelesaikan perpecahan di dalam negara yang berpunca dari isu perhambaan, beliau berjanji untuk tidak bertanding bagi penggal kedua. Perang saudara Amerika tercetus selepas beberapa minggu beliau meninggalkan White House. Presiden Lincoln adalah presiden yang menggantikan tempatnya di White House. William Howard Taft adalah timbalan kepada Presiden Teddy Roosevelt sebelum beliau menjadi presiden. Teddy menyokong William pada awal penggal tetapi memilih untuk bertanding pada pilihan raya 1912. Beliau tewas kepada Woodrow Wilson selepas berlaku perpecahan undi dalam Parti Republikan. Herbert Hoover menjadi presiden ketika Amerika mengalami kemelesetan ekonomi, tewas kepada Franklin D. Roosevelt selepas gagal memulihkan ekonomi Amerika. Jimmy Carter, pada eranya, Perang Dingin berada di tahap yang tegang selepas Kesatuan Soviet menceroboh Afghanistan pada 1980. Ronald Reagan menewaskannya dalam pilihan raya 1980. George Bush adalah timbalan Presiden Ronald Reagan. Beliau menjadi presiden di penghujung Perang Dingin. Amerika juga menyertai Perang Teluk Pertama ketika George Bush menjadi presiden. Masalah ekonomi menjadi punca George Bush tewas kepada calon Demokrat Bill Clinton. Donald Trump, Presiden Amerika ke-45, Trump adalah presiden pertama yang didakwa di Kongres dan tewas dalam pilihan raya penggal kedua. Pelbagai masalah seperti COVID-19 dan isu perkauman menjadi puncak kekalahan Trump kepada Joe Biden. Terima kasih karena menonton, please like dan subscribe.